guys, ketemu lagi dengan gue Sultan dan Mas Harun nih. Halo. Mas Harun. Iya, ya. Gimana? Kita ini mau ngapain, Mas? Enggak tahu, tiba-tiba kan? Baru nyampe sini aja. Iya. Kita mau ngapain, Mbak? Jadi gini. Mas Harun sedikit terbocor, Mas. Oh, sorry, bercanda. Terus. Gua ada challenge, ada games buat Mas Harun sama Sultan. Di sebelah kanan sana, di sebelah kirinya itu ada ban yang udah disusun. Di ban-ban itu ada poin. Gimana cara buat dapetin poinnya? Di belakang kalian ada velg. Ini. Ya. Terus? Kalian pilih mau pakai velg yang mana, tapi dilempar. Oh. Nah, untuk poin-poinnya. Serius dilempar ini, Mbak? Hah? Silakan. Wah, ini Mas. Lempar velg. Untuk yang pertama, kita memilih velg yang akan kita lempar ya, guys ya. Selanjutnya kita bawa velgnya ke garis. Nah, itu kita ambil ancang-ancang sambil kita lihat itu lubang mana yang kita masukin. Karena itu ada poin-poinnya, guys. Ya, 1, 2. Udah, enggak usah diapalin. Udah lah, Mas, ini kita udah bisa. Banyak banget ya. Iya. Terus nih, Mbak. Berarti ini langsung aja. Langsung aja. Silakan dipilih velgnya. Ada titik garisnya di situ, nanti bisa dilihat. Siapa yang duluan nih? Sweet aja. Ha. Sama. Yang menang apa yang kalah? Itu jempol. Kelingking. Berarti Sultan duluan, apa saya, Mbak? Sultan duluan. Okay. Belum ini deh, mau duluan. Mau duluan apa? Ah, saya karena ini Mas Harun, kayaknya Mas Harun duluan aja. Okay. Saya mau persiapan dulu ini. Ya. Curang. Mana ya? Berarti dilihat. Bebas milih ya? Mbak? Bebas. Bebas milih. Bawa pulang apa lempar aja, Mbak? Bawa pulang. Cari yang enteng aja deh. Bismillah. Mana nih? Ya. Saya bebas milih dong ini ya. Bas. Ayo deh. Kurang Mas, yang ngambilnya yang enteng, Mas. Emang kan strategi. Strategi namanya. Ya. Itu kalau nggak sempat. Nges. Hah? Enggak lah itu ya. Itu beda sempat. Aduh. Oke. Mau yang ini? Enggak apa-apa, ini aja Mas. Ini aja Mas. Lebih beda loh Mas. Oh iya Mas. Iya. Oh iya. Sultan baik. Sultan kasih. Sultan baik banget. Aduh. Saya nggak masuk, Sultan tetap minus. Iya, tetap menang. Iya, iya. Iya. Aduh, berarti kes... Aduh. Kok saya? Ganti dong. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan yang mana sih enak ini kali ya? Oh, boleh pakai sarang canggih ya? Aduh, ayo lu. Waduh. Ayo. Ya Allah. Kok susah sih? Saya pakai tangan-tangan juga kalau gitu. Tembok, bayar gak itu, potong gaji, tembok. Yes! Kita coba pakai ini deh. Berapa kali nih? Belum. Belum. 4 ya? Kamu harus bisa. Wasit. Terakhir nih Mbak. Ayo dong, jangan minus dong. Ya Sultan. Ya. Ayo
apa tadi biar tahu. Sama aja dong. Ya. Wih. Wih. Ah. Aduh. Masuk minus 2 itu. Minus ya. Oh, minus 2 untung enggak masuk. Masuk aja dah. Aduh, gantung lagi. Kalau gantung 0 ya? 0. Tambah minus lagi kayak ini. Aduh, tuh. 2. Ayo dong yang 10 dong. Alah. Peleknya harus masuk ke dalam ban baru dapat poin. Ah. Ini meskipun di atas bannya, tapi kita lihat nih posisi bannya, posisi peleknya lebih banyak ke poin. Oh, mendekati yang mana ya? Gitu, baru ditambahin. Ah, boleh. Lebih enak, Mas. Jadi di atas bannya pun enggak masalah, enggak perlu masuk ke lubangnya. Oke. Nah, gitu berarti ya. Gitu, berarti ulang lagi nih. Ulang deh, kasih deh, ulang deh, kasih. Berapa kesempatan? Ah, berapa? 3 kali. 3 deh gua kasih. 3 kali aja ya. Oke, 3 kali. Mas Lura. Tunggu, Mas Harunnya keberatan enggak kalau diubah nih? Kan udah minus nih. Oh iya benar, keberatan enggak, Mas? Enggak apa-apa, kan tetap poinnya tetap minus kan. Tetap minus. Iya, kena dua kali gua. Sama aja ini. Tadi pakai tangan kanan, sekarang Mas Harun pakai tangan kiri. Op, ganti. Op, enggak jadi. Tangan juga boleh sih. Harus pakai tangan. Coba aja. Wup. Wup. Ah, itu berarti mana tuh, Mbak? Nol ya. Di mana? Nol sih. Nol ya. Tetap aja lu, nol juga. Lu. Oh iya, tetap aja gua kalah. Suslan, jangan semangat, jangan semangat. Ayo menyerah. Ya. Ayo, jangan semangat. Nah, gitu dong. Ini Mas Harun. Hop, tadi tangan kanan ancang-ancang. Wah. Itu padahal udah pas banget, hampir 10. Untung gak 10. Setidaknya minus cuma 4 kalahnya. Jadi minus 4 ya. Yang 10 di ujung. Siap. Potong. Siap. Ini Sultan. Iya, Mas. Masih ya? Satu lagi ya? Pas kan? Terakhir. Abis terakhir gue ya? Ya, ini. Wup, wup. Nah, lo. Dicek, lucu dong. Banyakan mana tuh? Ini banyakan mana? Ke minus apa kemana ini? Ke sini ya, Mas. Nol ya? Ini apaan? Berapa? Ini nol, kesini nol, ya nol. Tetap aja, gue yang kalah. Nah, ya Mas. Jangan-jangan semat. Lima itu, susah, lebih parah. Ya. Minus 8. Bisa kasih itu lagi. Minus 8. Udah banyak ngapang itu. Udah banyak ngapang gue minus 8 coba. Udah ya emang udah peraturan udah harus sabar. Iya Mas. Ini ada game lagi enggak selanjutnya ini? Ada. Ah. Gue mau nantang di situ dah. Jangan minus 4 itu. Iya. Ini aduh. Udah. Karena Sultan kalah di game yang pertama, ini ada game yang kedua, Mbak. Ada. Nah, ini gimana sistemnya? Mas Harun udah nyantai. Udah kecapean. Jadi gini, kan lu minus 8 ya. Gua kasih kesempatan lu buat puter balikin ke angka lu. Kok bisa? Bisa menang nih tiba-tiba di sini. Jadi, poinnya masih sama. Kita main bowling tadi. Oh, digelindingin? Digelindingin. Terserah sih mau lu gelindingin, mau dilempar. Yang penting kena target. Di target itu pun ada poinnya. Tapi sekarang gak ada minusnya. Oh, gak ada minusnya? Nih, poin-poinnya lu bisa lihat di sini. Hah, ini Mas, kita lihat Mas. Oh iya, oke.
Belum. Oh, belum. Iya. Bowling velg. Selanjutnya di bowling velg kali ini kita milih velg. Habis itu kita bawa ke garis. Kita lihat poin-poinnya tuh, velgnya sama ban berjejer. Selanjutnya kita melancang-lancang juga dan kita siap lindingin. Satu, dua. Nah, kan? Oke, berarti paling pojok-pojok 10 nilainya ya. Iya. Berarti Sultan dulu lah yang kalah dulu ya. Yang kalah dulu. Iya, bisa siap, Sultan yang kalah dulu. Maksud tadi kan dia berkurang poinnya. Itu ada garis ya, Sul? Oh, ini majuan lagi kayak tadi ya. Lagi. Ya, kan, ya. Nah, aku puluh. Jadi 2 doang poin lo. Kan tadi lu minus 8. Oh iya. Berarti sisa berapa nih? Lu unggul 2 poin lo. Unggul 2 poin. Ini Sultan. Ya, siap Mas. Ayo Mas, jangan semangat. Ya. Oh gitu triknya. Bener juga. Ban berapa? Unggul 5 poin. Berarti kurang 3. 5, 2. Ayo. Si Mas, siap. Pas 5 sama lu. 5 sama kan? 5 sama nih, gawat nih. Ayo, nanti gue sama nih. Ada 3 ya. Ayo, ada 3. Waduh. Nah itu gimana? Udah 2? 3, 3. Tiga-tiganya? 3 dong. 3 berarti ya? 18. Wah, oh gitu boleh? Boleh. Oke. 23 poin. Hah? 25. Itu gimana? 28. Berarti 12 ya? Ya, lu kurang 10 lah. Oke, sip. Ya. Wah, Mas Harun udah tahu triknya nih. Wow. Berarti 15. Gua udah kalah jauh, euk. 18. Beda sama gua berapa? Banyak. lu incernya harus lebih dari satu target kalau iya. Menang. Oh, udah terakhir nih. Nah. Ini gak jatuh lagi. Berapa? 8 itu poinnya. Wah, masih kalah juga. Jangan sedih kalau kalah mah. Ya abisnya dari tadi main kagak ada menang-menangnya. Padahal udah maksimal mungkin. Rupanya minus 4 yang pertama. 8. Yang kedua juga sama. Lu minus 8 yang pertama. Kan 8 lagi tadi 4 dua kali. Cuma Sarun menang-menang aja. Jadi gini. Ah. Yang ketiga ini. Ah? Harus kalau misalnya pun lo menang sebenarnya sulit nih untuk melampaui poinnya Mas Harun. Tapi bisa lah lo menang lah. Bisa. Bisa lo bisa. Ayo. Karena kali ini apaan? Judulnya sayang pelek. Berarti ini dipoles-poles ya peleknya? Ya pokoknya lo sayang-sayangin lah tuh peleknya. Oh gitu. Karena yang paling sayang yang menang. Yang paling sayang, nanti gue jelasin deh. Ah pake. Boleh, boleh. Tapi lu harus pakai ini dulu nih. Nah ini. Ini Mas Harunnya? Oh. Pakai juga kan? Pakai juga dong. Sayang velg.
Di game sayang velg kita ada peraturan safety gear. Yang pertama kita harus pakai kacamata. Selanjutnya kita pakai sarung tangan kanan dan kiri. Selanjutnya kita pakai helm, guys. Ya, jangan lupa kita ambil palungnya atau bogem. Wah, kita ke tempat velg, kita ambil ancang-ancang dulu, jangan lupa biar tenaganya kuat, guys. Ya, gebuknya jangan pelan-pelan, langsung gebuk aja. Ya, 1, 2. Nah, lu udah pakai kan? Sekarang gua kasih lu ini. Ini, Mas. Wih, berat, Mas. Coba dah. Duh, tangan gua udah kesleo lagi tadi. Betang kiri bisa nggak? Bisa, coba. Bisa. Oh, bisa. Oh, bisa. Tadi judulnya apa? Sayang velg. Sekarang yang paling sayang yang kalah justru. Yang paling sayang yang kalah. Berarti harus hancur-hancurin dong ini mah. Berarti yang paling nggak hancur itu yang menang. Justru yang paling hancur yang menang. Oh, boleh. Karena saya kalah dua kali, ya. Bukan pasti hancurin. Emosi ya. Iya benar. Ya, saya duluan ini. Gua duluan. Boleh dah. Boleh. Saya duluan. Di sini udah gue sediain. Ada satu velg yang bakal dipukul-pukul di bagian barrelnya. Ini. Berarti velgnya yang ini ya? Ya, betul. Bebas apa ininya doang nih, Mbak? Barrelnya aja, ya terserah lu pukul bagian mana, cuman yang bagian lehernya. Oh, gitu. Tunggu dulu. Nah, terus? Gue kasih waktu 1 menit. Dalam 1 menit bebas mukul berapa kali? 1 menit gue bebas mau mukul berapa kali. Enggak ganti-gantian? Enggak ganti-gantian, pokoknya 1 menit dulu, habis itu ganti, dicek dulu nih nanti. Ah. Baru Mas Arun. Leh. Satu menit lu bisa mumpul 30 kali berapa? Oh boleh. Yakin gak nih? Udah tersalurkan belum amarah lu? Udah. Kekeselan lu udah belum? Sip. Ready ya? Ready. Counting. 1, 2, start. Hancur-hancur pada. Tuh. Ya. Waduh, gue hancur-hancur. Buset dah. Gila. Ya. Aduh, nah tuh, pinggir gue empat. Nah, tuh. Good. Ya. Gila. Kuat juga nih. Masih ada. 5, 4, 3, 2, 1. Aduh. Oke, wow. Kamu menang. Kemungkinan menangnya tinggi lah. Mungkin yang tinggi kan? Tinggi ya, dua kali gua kalah. Mas, sekali aja kagak menang-menang. Aduh. Wah, gila. Hai Mas Arun, gak usah menangin. Masa gua dua kali main, kalah terus. Untung ini, pakai otot gua. Mas Arun, ya pasti bisa. Ya, lanjutin. Oh, timer dulu, itu aja belum. Udah lah, Sultan menang lah. Ready Mas Arun? Ya. Siap. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 1. Tuh, kuda-kuda ini Mas Arun. Jago bener, ini mapet sama Mas Arun nih. 3 kali pukul. 4 kali pukul tuh. Gila, 4. Ah, kalah lagi gue nih. 5 kali pukul. Tuh. Gila, dihabisin bener jatah. Aduh, jatah gue kecil lagi tadi. Wah. Wah, ini udah positif. Gua kalah lagi. Itu udah remuk bener, Mas. Udah, Mas, sayang, Mas. Oh, iya, sayang pelek, Mas. Gua kalah lagi. Berapa menit lagi nih? Pelek udah makin hancur. Hah? 20. Gila, 5 kali pukulan. Sampai jebol, gue tadi sampai akal baru jebol. Wah, senang muka. Tuh. Waduh. Udah.
Gila. Gue tadi kecil banget, Mas Harun tuh lebar-lebar banget tuh. Gue pikir yang tadi udah parah, ternyata ini lebih parah. Masih sehat tangan? Tangan masih sehat. Ini gue gak keterima harga diri nih taruhannya ini. Gak terima. Maaf Sultan. Ini gede banget tuh, gue tadi sekecil ini. Cuman tuh, nih ini udah terakhir, menit terakhir. Yang ini sampai jebol tuh, sejengkal. Sultan ngalah ini mas. Enggak beneran mas, gue udah tenaga. Dari kuda-kudanya sih Mas Harun udah pas banget. Begini ngajar. Jadi tukang bangunan ya? Kita udah pakai tower safety ini nih. Tapi gue gak terima mas. Ini gue kalah di sesi ini nih. Aduh. Di pertandingan kali ini. Gue mau nelfon bos gue. Biar bos gue langsung turun tangan. Nantangin mas lagi. Handphone. Halo pak. Pak, Sultan kalah pak. Tanding sama Mas Harun. Sultan kalah, tanding sama Mas Harun 3 kali. Kalah? Iya, main makanya, ini. Makanya lu banyak olahraga lah. Kalau Mas Harun kan rajin olahraga, kalau gua makan terus dong, mana gua mau menang? Iya benar sih Pak, namanya kan, tapi badan gua gede. Gua rasa tadi tenaganya Mas Harun udah mulai habis yang ketiga, masih kalah juga. Nanti gua balas. Nah, itu. Gua gak mau tau, pokoknya lu harus tantangin Mas Harun balik ya. Nah iya, bapak latihan aja pak, banyak-banyakin nge-gym. Gak mau kalah deh. Ah tuh, kata Mas Harun gak mau kalah. Mainnya main bola. Oh iya benar. Oke pak, nanti gua atur jadwal Mas Harun ya. Iya oke. Ya pak, kasih. Nah iya, membahasnya latihan boleh dah tuh. Oke pak. Kasih. Tuh mas, bos sudah gua telepon. Siap. Katanya suruh atur waktu buat nantangin mas lagi. Oke. Soalnya Sultan gak terima, Sultan kalah. Nah, tiga-tiganya lagi. Mas, padahal sudah berharap loh mas, gue udah berharap banget menang yang di sini. Kagak menang-menang juga. Saya suka orangnya suka nggak mau kalah sih. Maaf ya. Agak nyombong ya kata-katanya. Saya udah sakit. Iya padahal saya lebih. Tadi udah mikir nih, tangan lagi sakit itu. Berarti ada kesempatan untuk menang, ya kan? Ternyata jebolnya sejengkal. Nih perbandingannya, yang gue itu jaraknya segini nih. Nih, tuh cuman ya Allah segini. Tuh kecil lubangnya. Gedean pecahannya yang ini tuh. Robek sampai sini. Sejengkal, dua jengkal. 10 cm ada ini. Tuh. Pokoknya Mas Harun gue ingetin gue tantang lagi Mas Harun besok sama bos gue dah. Siap. Nunggu ini agak enakan dikit kali. Boleh. Masa besok jangan. Ini dikasih nama apa nih? Robek. Ini namanya apa ya? Yang cocok. Ini kontennya gue kasih nama HSR War. Wah. War itu apa? Apa artinya? Apa? Perang, benar. Tapi perangnya secara sehat. Kita perangnya sama pelet, sama beradu. Tapi nggak pakai emosi, guys. Tenang aja. Tadi karena emosi kayaknya. Sekarang ngebukin kalah dua kali, mas. Tidaknya kasihlah sekali aku menang. Ini nggak ada sama sekali. Sultan bakal nantangin yang lain. Nanti kedepannya gue bakal nantang yang orang lain. Yang mau ikutan. Komunitas boleh. Komunitas boleh langsung komen di bawah. Bang, tantangan lu gua terima. Daftar dong. Nah, nanti gua list tuh. Mana yang mau nantangin Sultan? Mau gebuk ini pelek? Kan udah lihat tuh, gua cuman berapa? Nanti gua latihan tiap hari ya. Buat nantangin teman-teman sekalian. Nih, ingat ya, sekarang segini. Minggu depan belum tahu, siapa tahu enggak pecah. Karena kan semuanya tergantung kesehatan. Pokoknya langsung komen di bawah yang pingin Sultan tantangin, langsung tuh gua listin dah. Anak komunitas, anak mobil, bebas siapa aja. Oke? Okay? Ya mas, terserah aja mas. Kagak ada yang beresin apa ini ya. Beresin sendiri. Ngangkat sendiri. Aduh. Mana Mas Harun? Wah, enak banget ngangkat yang itu. Gue badannya gede, ngangkat yang ginian. Aduh. Ya mas, makasih banyak. Ya mas. Maaf ya. Ya mas. Biasa kalah Sultan mah. Ngapain? Udah kalah.